kita memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Bukannya datang Koni di Jatuh Hati sini. Welcome to Coco CTV. Hari ini datang Koni nak gosip-gosip sikit pasal mahu rehat. Tidak apa lagi boleh kejar sebagai artis. Awi mahu fokuskan perkara ini. Sudah hampir 4 dekad berkecimpung dalam dunia hiburan, penyanyi Dato' Awi memberi tempoh 9 tahun lagi sebelum dia mahu berehat. Menurut Awi atau Ahmad Azhar Osman 56, sebagai penyanyi dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikejar, sebaliknya mahu melihat anak-anak membesar di depan mata. Bagaimanapun, Awi memaklumkan dia tidak akan bersara, sebaliknya sekadar mahu mengimbangi jadual kerja dan masa bersama keluarga. Bukan bersara, tapi sudah terlalu lama saya berada dalam industri hiburan. Daripada umur saya muda, saya tak merasa kehidupan remaja dan dewasa. Saya hanya duduk di atas pentas untuk menghiburkan orang. Tahun depan genap 40 tahun kerjaya nyanyian saya. Ia satu jangka masa yang lama. Apa lagi yang saya nak cari? Dah tak ada nak dikejarkan lagi. Saya fikir untuk teruskan kehidupan dengan meniaga dan melihat anak membesar, katanya kepada M-Star. Awi berkongsi perkara itu ketika ditemui pada majlis berbuka puasa bersama rumah produksi Merah yang diadakan di Putrajaya, Selangor pada Ahad. Dalam pada itu, penyanyi lagu Di Penjara Janji ini memberitahu rutin harian sebagai seorang anak seni terlalu sibuk sehingga dia tidak mempunyai masa bersama keluarga. Kalau ada konsert besar, saya bangun pagi dan pergi gym. Lepas habis gym, makan dan terus pergi studio. Siang saya berlatih menyanyi, berehat waktu maghrib dan malam saya teruskan berlatih lagi. Masa bila saya nak luangkan masa bersama anak dan isteri saya? 2 bulan latihan, 2 bulan juga saya berada di studio. Bertahun-tahun saya buat perkara sama, saya rasa sudah cukuplah, ujarnya. Sementara itu, Awi memaklumkan biarpun anak-anaknya memahami kesibukan tugas sebagai seorang artis, sebagai bapa dia sedih kerana tidak berkesempatan melihat perkembangan anak-anak. Setiap hari minggu, saya keluar pergi menyanyi. Anak-anak saya yang masih kecil buat konsert di tadika pun saya tiada. Saya pun ada konsert. Setiap hari minggu, saya keluar pergi menyanyi. Sedih sebenarnya hidup seperti ini. Walaupun anak-anak memahami, tetapi sebagai bapa saya juga terasa. Saya tidak dapat buat seperti bapa-bapa yang lain lakukan aktiviti bersama anak-anak mereka, katanya. Untuk rekod, Awi mendirikan rumah tangga dengan Datin Sharifah Lediana Said Samsudin pada 7 Oktober 2016 di Songkla, Thailand. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan seorang anak lelaki pada 2020 dan bakal menerima cahaya mata kedua tidak lama lagi. Menerusi perkahwinan kedua, Awi bernikah dengan Rosanna Misbun pada 20 Jun 2005. Mereka dikurniakan 3 orang anak iaitu Putra Ahmad Merah 19, Putra Ahmad Rezeki 16 dan Puteri Kasih Antasha 14 sebelum bercerai pada 1 November 2014. Selain itu, Awi juga memiliki 2 anak perempuan hasil perkahwinan pertamanya dengan penyanyi Arni Nazira iaitu Puteri Aliana Antasha 24 dan Puteri Alida Antasha 22 tahun. Dalam perkembangan lain, Awi bakal menganjurkan konsert solo Journey yang akan berlangsung di 2 lokasi iaitu Star Theatre Singapura pada 27 Julai depan sebelum di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTC KL pada 3 Ogos. Konsert tersebut merupakan satu bingkisan peribadi perjalanan selama 30 tahun penyanyi berkenaan sebagai anak seni. Memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Tiba. Sudah bersedia.